sedang aktif. Eh, jangan dicuri ini, guys. Menit, betul. Jangan jalan, jangan. Di bebek-bebek ada kepolongan. DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu hobi. Pada sore hari ini saya berada di lahan groundnya Bapak Dodi, sambil mereview beberapa bahan yang baru tahapan. Tapi di sini kita lihat banyak sekali bahan bonsai sancang. Ini masih baru dipindah. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng dan share, agar selalu mendapatkan video terbaru seputar bonsai. Nah, bagi teman yang sudah subscribe, terima kasih, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur murah rezeki. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk melihat beberapa bahan yang masih dalam tahapan. Dan saya juga ditemani oleh Bang Danu, itu dia. Beliau adalah master stek yang sempat viral, master stek yang sempat viral, tapi stekan amplas sancang. Nah, ini dia, banyak sekali itu. Luar biasa teman-teman, ini satu bahan demek, ini calon demek. Para pecinta demek, ini baru bagangan demek. Nah, ini juga kita lihat, mungkin ini agak lebih besar, medium dia ini, tapi akarnya wow, sudah keliling. Akar keliling, badan sehat, calon demek teman-teman. Nah, ini juga sudah lumayan, sudah punya mata tunas atau tangan-tangan demek juga. Ini luar biasa, ini bisa diperhatikan. Nah, ini juga lagi meliuk, saya tidak tahu bentuknya seperti apa ini, tapi akarnya sudah wow. Lihat ini teman-teman, saya jadi bingung memilih. Ini teman-teman, akar keliling, badan meliuk. Nah, ini juga calonnya, ini kobra
meliuk juga ini teman-teman. Akarnya sudah lumayan, tapi ini karena hujan belum dirapikan, tapi sudah mencapai target spesial. Nah ini juga expose nih, expose akar. Nah, tidak asing lagi kalau expose akar, karena ciri khas Bapak Dodi, ciri khasnya expose akar. Nah ini juga calonnya, calon demek. Wow, ini teman-teman. Kalau luar tidak dipertanyakan lagi, kalau luar. Wow. Nah, ini dia teman-teman yang punya. Nih. Nah itu dia master master expose, dan ini master stek. Ini Bang Danu, dia suka stek, tidak ada yang gagal, hampir 100%. Kalau dia nyetek 10, dia hidupnya itu 9, sehingga kita berikan dia gelar master stek. Nanti kita review